buka bersama. Kita ngebuburit, kita di depan patung kuda. Ini sejarahnya patung kuda ini yaitu didirikan pada tahun 1993 loh, Satria. Kamu udah tahu belum? Tuh, ini enggak? Oleh Bapak Ida Bagus Oso ya, didirikan pada tahun 1993. Jadi pas usiamu sekarang kan kamu 20, sekarang 2020 ya? Jantung pariwisata. Jadi orang yang baru datang dari Bali, maka ini acuan pertamanya adalah patung kuda. Jadi patung kuda itu adalah awal dari orang yang datang ke Bali, yaitu pertama pariwisata yang datang ini adalah di sini. Jadi ini sebagai ikon pertama untuk pariwisata di Bali. Kenapa? Orang dekat dengan patung kuda itu dekat dengan bandara, yaitu 400 meter ke patung kuda. Jadi tahu ya. Terus kenapa sih orang banyak berkumpul di Gatot Koco ya, berperang dengan Adipati Angkasa ya, memecutkan senjatanya, dan dari angkasanya Adipatinya menyerang dengan panah-panah. Ini satu ikon ya. Terus yang kedua yang tidak ada itu gemerlapnya lampu. Ini ada lampu dan ada airnya. Ini air masjid kalau malam hari ini terang benderang ya. Jadi banyak orang yang bersantai gurau di sini ya. Jadi seperti itu. Terus sekarang kamu ke mana sekarang? Mau ke masjid kan? Iya. Dulu udah kan? Oke deh, kalau gitu kita ke masjid aja dulu deh. Jadi kamu paham kan mengenai sila-sila Gatot Koco intinya apa? Kamu patung kuda paham? Paham. Coba saya tanya, tahun berapa ini didirikan? 1993. Dengan kelapangan pariwisata di Bali. Oke deh, kalau gitu kita pulang ya. Yuk kita ke masjid. Benar-benar berpancasilais ya. Iya. Jadi satu sama yang lainnya itu saling menghormati ya. Betul.